Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Nah teman-teman, ini tuh kegiatan aku di sore hari ya. Ini tuh sekitar jam 5, aku baru mulai beraktivitas di dapur. Yang pertama aku lagi mau masak nasi dulu. Ini aku lagi takerin dulu untuk berasnya. Aku biasanya kalau masak nasi itu cuma 2 takaran gelas yang dapat dari rice cookernya ya. Dan kebetulan ini tuh aku pakainya kayak sendok gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh setara dengan cangkir yang suka dapat dari rice cookernya. Nah ini aku udah selesai nyuci berasnya. Tapi sebelum itu aku mau pindahin dulu rice cookernya teman-teman. Di bagian ini tuh sering banget berantakan, soalnya setiap suami aku pulang kerja itu pasti selalu ngecas handphonenya tuh di sini teman-teman. Dan ini juga sekalian aja ya, karena aku lihat tuh kotor, kayak banyak apa ya, kotoran pokoknya deh dari atas gitu, makanya mau aku kibas-kibasin juga untuk si taplaknya. Untuk korden kolong dapur dan sisaannya ini yang aku jadiin taplak, dari semenjak aku pasang itu belum pernah aku cuci ya teman-teman. Karena aku emang punya satu doang, jadi kalau misalkan aku cuci takutnya aib-aib yang ada di kolong meja ini tuh kelihatan gitu ya, makanya ya udah sampai sekarang tuh belum sempat aku cuci. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada, bukan ada waktu ya, maksudnya kalau aku mau pasang-pasang atau mau beberes dapur lagi, baru deh aku cuci-cuciin gitu ya, sekalian juga kan beres-beresin dapur. Nah teman-teman, tadi juga jangan salfok ya sama paketan aku yang pada berantakan di deket jendela situ ya, belum aku buka-bukain. Dan ya udah, ini aku udah selesai natain ulang, terus juga tadi aku sempat lapin untuk rice cookernya, dan sekarang ya udah aku mau masukin dulu untuk nasi, maksudnya untuk si beras yang tadi udah aku cuci. Dan sekarang lanjut, aku lagi mau ambil bahan makanan yang mau aku masak hari ini. Jadi hari ini tuh masaknya simple banget teman-teman, makanya ini sengaja ya aku masaknya tuh udah sore banget. Biasanya sih habis asar aku udah mulai masak, tapi ini pas jam 5 aku belum ngapa-ngapain, baru tadi tuh ya masak nasi aja. Dan yaudah, ini aku lagi ngambilin beberapa bahan makanan ya teman-teman, aku taruh dulu di meja. Terus juga ya udah kayak gini aja deh pokoknya aktivitas aku setiap sorenya tuh pasti masak untuk makan malam. Soalnya kalau pagi ataupun siang tuh aku emang gak pernah masak teman-teman, jadi sekarang itu masaknya di sore hari aja. Paling kalau misalkan ada sisaan makanan, baru deh aku tinggal angetin aja untuk aku makan di siang harinya. Karena kan emang setiap harinya suami aku makan di rumah itu cuma sekali doang ya teman-teman, makanya aku tuh kalau misalkan masak sehari-harinya tuh gak pernah banyak, kayak masak nasi aja cuma 2 takaran gelas itu aja. Dan kalau masak untuk lauk, kalau ada sisaan baru aku angetin, tapi kalau gak ada ya udah paling aku makan yang seadanya aja deh pokoknya. Soalnya kan aku setiap harinya juga makan cuma sendiri ya teman-teman, biasanya kalau misalkan suami aku libur kerja, baru deh aku masak yang agak banyakan. Nah ini ya udah aku lanjut aja buat potong dulu untuk sayurannya. Tadi aku potongin jagung, aku tuh gak punya alat yang buat alat yang buat mipilin jagung atau buat motongin jagung itu loh, aku gak tahu namanya apaan, pokoknya kayaknya kalau punya alat itu jadi sat-sat gitu ya buat potongin jagungnya. Nah ini aku juga udah potongin wortel, aku pakai jagung cuman setengah aja, nah kalau wortel aku pakai 1 biji ya, emang sengaja kan seperti yang aku udah bilang tadi, aku tuh kalau masak gak banyak-banyak teman-teman. Nah sekarang dilanjut, aku lagi potong-potong juga untuk baksonya. Ini juga aku pakai bakso cuman beberapa biji aja. Pokoknya kalau aku masak itu kayak anak kecil lagi main masak-masakan teman-teman, jadi cuman sedikit-sedikit aja gitu ya. Karena emang ini kan cuman buat sekali makan aja teman-teman. Dan ya udah, tadi aku juga ngambil telur 2 biji. Nah, ini sekarang udah aku ceplokin ya. Aku lagi pengen bikin dadar telur aja, sama aku mau numisin sayur. Pokoknya enggak tahu sayur apa deh namanya. Aku tuh udah potongin jagung, wortel sama bakso. Udah untuk sayurnya cuman kayak gitu aja. Nah, ini untuk si telur aku pakai 2 biji ya teman-teman. Udah gitu aku pakaiin sambal yang ada di kulkas sisaan sih ya. Aku pakaiin aja ke sini. Terus aku juga potongin untuk daun bawangnya. Nah, ini aku juga potong-potong untuk daun bombay. Bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Aku mau jadiin satu juga ke telurnya. Terus ini udah selesai aku goreng duluan ya untuk si perbawangannya, udah mateng. Lanjut ya, aku masukin si telurnya. Nah ya udah, ini tinggal aku balik aja untuk bumbu tambahannya, cuman aku pakein garam sedikit aja gitu ya, soalnya kan tadi ada sambal, aku takutnya udah asin dari si sambalnya, makanya ya udah aku tambahin garamnya sedikit doang. Dan ya udah, sekarang lanjut lagi aku tumisin untuk perbumbuan si sayurnya teman-teman. Di sini seperti biasa aku pakai bawang merah, bawang putih, cabe sama tomat. Nah terus karena aku punya bawang bombay, jadi tadi aku irisin bawang bombay sedikit gitu ya. Terus ya udah, ini sekarang aku masukin untuk si sayurannya.
sebenarnya kalau ada brokoli, kembang kol atau enggak jamur bisa banget ditambahin ya, tapi karena aku enggak ada makanya ya udah kayak gini aja. Nah, teman-teman ada yang udah pernah belum masak sayur kayak aku gini? Ini tuh masak sayur ala-ala ya, dicampur-campur, yang penting mah enak kalau menurut aku. Nah, untuk bumbu tambahannya cuman aku tambahin lada bubuk, terus juga garam sama penyedap, udah cuman kayak gitu aja. Nah, ini aku aduk-aduk aja. Nanti kalau misalkan udah mateng baru aku pindahin ke mangkok. Udah deh, masakan aku cuman kayak gini aja teman-teman, dan alhamdulillah ini semua udah mateng. Jadi ya udah, aku tinggal nunggu suami aku buat nanti kita makan malam bareng-bareng. Nah, teman-teman, untuk video kali ini durasinya cukup singkat ya, karena tuh kemarin niatnya aku mau lanjut buat beres-beresin dapur yang lainnya, cuma berhubung suami aku tiba-tiba pulangnya rada cepet, jadi ya udah selesai masak ini aku ngobrol-ngobrol sebentar sama suami aku, langsung deh kita makan. Abis makan ya udah aku jadi males gitu ya buat beraktivitas lagi. Ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja untuk video aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.